Assalamualaikum. Hai semua, bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca. Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan membuat sayur bening dengan bahan gambas atau oyong 2 buah, kemudian 1 ikat kecil sawi hijau. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunci, kemudian gula, sedikit garam, dan penyedap. Oke, langsung saja kita ke proses membuatnya. Langkah pertama, rebus air secukupnya. Kemudian masukkan dulu bumbunya. Airnya tunggu dulu sampai mendidih ya. Lanjut, masukkan sayur oyong atau gambas yang sudah dipotong. Ini sawinya belum saya potong-potong ya. Jangan lupa koreksi dulu rasanya. Setelah oyongnya ini agak lembek, nanti saya masukkan sawi hijaunya dan matikan kompor. Oke, selanjutnya mau saya masukkan sawinya. Oke, kalau sudah matikan kompornya. Ini sayur bening atau sayur kunci ya kalau di daerah Mam Aca. Dan ini seger banget, cocok banget buat menu berbuka puasa. Selanjutnya, Mam Aca akan membuat ikan bakar. Ikan bakar ini request dari Kakak Arsaka ya, karena ini momen pertama dia puasa satu hari full ya, umur 7 tahun kelas 1 SD. Oke, ini saya goreng dulu ikan nilanya ya. Sambil nunggu ikannya digoreng, ini saya mau membuat bumbu bakarnya ya. Bumbunya sederhana banget, yaitu ada merica, karena adanya merica bubuk jadi saya menggunakan merica bubuk, bawang putih, sedikit garam, dan sedikit penyedap. Setelah bumbunya halus, tambahkan dengan kecap. Kemudian tambahkan dengan sedikit margarin biar nanti ikan gorengnya itu glowing atau mengkilap. Oke, ini nanti kita oles ke ikannya baru dibakar. Oke, ini ikan sudah digoreng ya, enggak terlalu kering. Kemudian dioles dengan kecap. Oke, selanjutnya siapkan pemanggangnya ya. Bisa menggunakan bakaran apa saja yang dipunya di rumah. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit margarin biar tidak lengket. Oke, kita lanjut bakar.
Ikan bakarnya sudah matang dan mau saya angkat. Oke, ini masak simpel ala saya sudah siap semua untuk berbuka puasa di hari pertama. Yang pertama ada sayur bening atau sayur oyong, kemudian ada ikan bakar, kemudian ada sambal dan lalapan ya. Lalapannya cuma ada timun karena hari ini tidak ke pasar. Ini sambalnya juga tidak saya video tadi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, happy cooking. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.